sama Siawang Kuang, Totao atau apa, kacang tanah yang udah direbus, Tokan sama Siampu. Yang suka tapi ada rasa wortelnya jangan terlalu berbeda. Nah, kalau keluarga sini sebenarnya yang agak enak diolah seperti ini ya. Nah, ini udah berdua berdua ya, kita angkat, kita campurkan jadi satu. Enak, mantap, pasti dan penting.
dimakan. Kalau sudah dingin ya kita masukkan ke kulkas dulu, baru kita keluarkan lagi kita makan. Tuh, ikannya ada yang 4. Sebenarnya timunnya bisa mentahan ya, tapi cepat usang. Jadi aku lebih baik direbus dulu. Yang penting untuk merubah warnanya lebih cerah. Ya, sisanya aku kasih cabai. Nah, ini ya, mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Nah, bagi yang sudah subscribe, subscribe ya. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggal konten-konten kami selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.